Saya akan bimbing pasukan. Itu janji penyerang hoki negara Faizal Sa'ari untuk memastikan Malaysia layak ke sukan Olimpik seterusnya setelah misi ke Rio 2016 hampir pasti tidak menjadi kenyataan. Malaysia melepaskan dua peluang terbaik untuk ke Rio apabila tewas kepada India di suku akhir dan Ireland pada penentuan tempat kelima ke enam di separuh akhir Liga Hoki Dunia di Antwerp, Belgium. Hanya keajaiban mampu melayakkan skuad negara ke Rio. Faizal bagaimanapun enggan terlalu berharap sekaligus fokusnya kini adalah Olimpik Tokyo 2020. Saya akan bimbing tim ya, akan bantu budak-budak junior nanti dan mungkin ada yang retire macam player senior kena bentuk balik ya, tim ni untuk Olimpik 2020. Faizal bakal menjadi tunjang utama skuad negara susulan 7 pemain senior mahu besar jika keajaiban gagal membantu Malaysia layak ke Rio. Selain Faizal, sandaran juga diletakkan kepada seorang lagi pemain muda yang menyelah di Antwerp, Muhammad Haziq Samsul, menerusi 3 gol dalam kejohanan itu. Bagi personal saya dah bagi yang terbaik. Mungkin 3 gol tu belum cukup untuk saya dan kawan-kawan membuatkan Malaysia ke skuad Olimpik. Tapi saya ambil pengalaman ini sebagai kuatkan saya punya diri dan mungkin qualifier akan datang ni kami akan jadi lebih kuat.